Polisi tangkap muncikari utama kasus prostitusi online yang melibatkan finalis Putri Pariwisata Indonesia 2016, PA. Setelah diperiksa, terkuak jaringan prostitusi pesohor terkait dengan jaringan muncikari dalam kasus Vanessa Angel. Sony Dewangga, muncikari utama dalam kasus prostitusi yang melibatkan finalis Putri Pariwisata Indonesia 2016, PA. Ditangkap polisi di Jakarta dan dibawa ke Polda Jawa Timur hari ini. Dalam pemeriksaan, ditemukan dugaan keterlibatan sejumlah pesohor yang sebelumnya ada di naungan kelompok muncikari kasus prostitusi Vanessa Angel. Orang-orang yang dulu ya, ada di kelompok yang pernah kami ungkap sebelumnya, dari karya sebelumnya, ternyata orang-orang itu sebagian dijerah ke kelompok ini. Nah, ada beberapa nama yang sama dengan tarik-tariknya. Ya, kami sudah ada semuanya, tapi untuk kembangkan, untuk proses kepada ITE-nya. Ada nggak komunikasi konten-konten pornografi yang dikirim, ditransfer kepada kepada klien, kepada muncikarinya, ini masih ada tempat. Sebelumnya, Jumat 25 Oktober lalu, Polda Jatim menangkap 3 orang yang terlibat dugaan prostitusi online. Satu orang penyedia jasa, yaitu finalis Putri Pariwisata 2016, PA, lalu JL, sebagai perantara atau muncikari, dan YW, penyewa jasa prostitusi. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga sebagai otak jaringan prostitusi online, yaitu JL dan Sony yang baru ditangkap hari ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.